teman-teman seperti ini ya. Hasilnya bersih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi tips caranya membersihkan itu ya tenko ya, ala Taiwan. Ini kalau cuma dibersihkan digosok susah teman-teman ya. Terus aku mau berbagi tips caranya biar cepat bersih, aku pakai cuka ya. Cuka apa saja? Aku pakai 2 sendok makan cuka. Ini 2 sendok ya, teman-teman. 2 sendok makan aku taruh di sini. Terus air secukupnya. Sampai ini terendam ya. Oke, lalu kita saklarnya kita nyalakan. Oke teman-teman, kira-kira sudah mendidih. Kita matikan. Saklarnya kita cabut. Terus kita buka biar cepat dingin. Bisa nanti bisa dicuci ya. Oke teman-teman, kira-kira sudah dingin. Aku mau cuci. Ini airnya dibuang dulu ya. Terus kita kasih salato cukupnya, dikit aja juga bisa. Terus kita gosok pakai ini ya, lihat. Lepas tuh. Oke ya, kita bilas air. Lihat teman-teman ya, bersih ya. Oke, aku mau gosok lagi sampai bersih. Oke teman-teman, kita bilas lagi. Lihat, seperti ini ya, sudah putih ya.